channel Dapur Devita. Guru lagi ini ya, mau makan siang. Ala-alanya ini salad. Ini buatannya guru ya. Nanti resepnya saya bagikan ke kalian ya. Khususnya yang mau diet ya. Yang mau diet saja, kalau tidak mau diet ini ya, nanti malas dia makan sayurnya. Tidak boleh malas ya makan semua sayurnya. Ini nikmat sekali, selain rasanya enak, ini juga untuk kesehatan ya. Supaya pencernaannya lancar, untuk kulit ya, biar kulitnya tidak pecah-pecah seperti gempa bumi ya. Seperti itu harusnya jaga putih, biar ini suaminya ya, mbak-mbaknya yang sudah menikah, ibu-ibunya yang sudah ini ya, masih rumah tangganya aman-aman ya, harus jaga ke ini ya, kesehatan, jaga body, jaga kulit, biar tidak diambil pecungannya di luar ini ya, di luar rumah ya. Ya seperti itu. Ini makanannya guru kalian ya, salad. Nah, ini langsung saya endorse saja ya. Ini enak sekali. Oh, sorry ya. Jadi ini sarapan guru kalian sekaligus makan siang. Tadi kan aku nggak terlalu banyak ini ya, makan pagi. Jadi ini langsung saja makan pagi sama makan siang. Ini ada timun ala-ala bule seperti itu. Terus ada telur satu. Terus ini ada selada pakai mayones seperti itu ya. Terus ini ada apa nih? Aduh lupa ya. Ini tomat. Ini tomat anggur. Ini tomat anggur sayangnya. Ini langsung saja ya, saya makan. Enak sekali. Ada mayonesnya, ada saus sambalnya sedikit biar menggugah selera. Enak sekali. Ini anak-anak muridku, kalau misalnya apa, guru kalian belum menjawab, misalnya guru sedang mengupload video, ada video terbaru, kalian bertanya lagi di video yang baru saya upload, biar nanti kalian pertanyaan bisa saya jawab. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk di beranda channel YouTube saya. Seperti itu, bukan ini ya, bukan 10, 20 atau 100, ribuan. Pertanyaan ribuan. Lalu kalau misalnya kalian mau bertanya, pertanyaan kalian belum saya jawab dari minggu-minggu kemarin, bulan-bulan kemarin, karena pertanyaan itu banyak banget ya dari murid-murid, dan itu kadang sudah lewat dari beranda. Jadi kalau misalnya saya upload video seperti ini, nanti saya tayangkan, kalian langsung bertanya lagi di video terbaru yang saya upload. Jangan pantang menyerah ya, karena dimaklumin saja, guru kalian ini banyak sekali muridnya, saya harus menjawab satu persatu, dan kadang pertanyaannya tuh banyak sekali ya, seperti koran, dan saya harus membaca seperti koran seperti ini. Jadi harus ini, harus mohon dimengerti. Ini seladnya enak sekali. Kalau misalnya ada pertanyaan yang perlu banget mau dipertanyakan tentang ilmu perbakingan, silakan bertanya, terus nanti bisa ini request minta dibikinkan video, nanti guru bisa bikinkan video ya. Jadi seperti itu, biar lebih jelas penjelasannya. Kalau misalnya guru cuma nulis pakai message gitu, terus saya kirim ke kalian ya, itu agak kurang dijelaskan. Tapi kalau kalian minta mau dibuatkan video dalam satu pertanyaan atau dua pertanyaan atau tiga sekaligus pertanyaan, saya bikinkan video, nanti linknya saya kirimkan ke kalian ya. Jangan lupa di like dan di subscribe channelku ya. Ini aku tidak cari followers ya atau subscriber, ini demi kalian yang serius mau ikutin perbakingan, pasti subscribe. Kenapa harus penting subscribe ya? Itu yang subscribe itu tanda merah-merah ya di sampingnya ini ya, profilnya itu langsung dipencet aja. Kalau sudah nanti dia sudah ini tanda merahnya sudah menjadi abu-abu, itu sudah ikut murid saya ya, sudah tersubscribe. Ini aku tidak cari subscriber atau cari followers, cari uang banyak-banyak di channel YouTube ya. Ini demi kalian ya, supaya kalian bisa mengikuti channel saya. Kalau misalnya di subscribe, otomatis kan video terbaru langsung muncul di beranda kalian.
Tapi kalau misalnya kalian subscribe kan tanpa belajar juga, kalau mau dukung aku kan alhamdulillah ya, dukung saya ya. Terima kasih banyak. Ya sudah di subscribe. Ini aku makan dulu. Enak. Ini ada telur. Telur. Enak sekali. Oke anak-anak muridku ya, guru mau makan dulu, mau habisin ini ya. Sampai jumpa lagi ya. Cikidot, bye.